Allah, 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 Allah. Minum air. Halal? Anda kata, saya tak minum dengan bismillah. Dia hanya mengenyangkan, sekadar melepaskan dahaga. Tapi anda kata saya dengan bismillah dan minum dengan tangan kanan, itu sendiri adalah ibadah kerana itu adalah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi saya tahu jika saya tak baca bismillah, tak tahu pun saya baca bismillah tapi minum dengan tangan kiri, ini apa yang digunakan oleh syaitan. Saya nak ikut sunnah Nabi sebelah kanan ataupun ikut sunnah syaitan. Kita sedang mengikuti sunnah. Your choice. Memandangkan kita tetap nak minum, kenapa tak ikut sunnah? Nak pakai kasut nanti? Pakai tak? Ada tak Isam ajar macam nak pakai kasut? Ke tak ada? Ada kan? Ada! Isam ada mengajar pakai kasut. Tapi, pakai tak pakai, pakai kasut, kanan dulu ke kiri dulu pun, tetap kita nak pakai. Kenapa tak ikut sunnah agar kita dapat pahala? Itu jadikan ibadah. Kerana semata-mata nak mencontohi Nabi SAW. Apa yang sukar? Anta wahabul atah.